Selamat ya sekali lagi ya. Tadi melihat liputannya aja Bapak sampai terharu lagi. Ini memang momen yang sangat emosional sekali ya, Pak ya. Iya. Saya bangga itu Bapak sama Syakira. Ini sampai cum laude kan buatnya Syakira? Iya, betul. Jadi hebatnya ini Pak Adi ini supir, aslinya orang Padang. Bisa nyambung ya. Iya kan, ini juga orang Padang. Merantau ke Bali, kerja di Bali jadi supir truk, bayangin. Padang Bali, ah, gimana bangganya beliau. Sebentar, anaknya jadi supir truknya itu emang dari Padang ke Bali bolak-balik enggak kan, Pak? Kadang-kadang dari Bali bawa-bawa ke Medan. Tuh, bisa ke Medan. Kadang Medan bawa-bawa balik ke Jakarta, Cikopo atau ke Caringin. Jauh jadi, banget ya, Pak, perjalanannya ya. Ya, kita kan namanya orang tua ya ingin bekerja untuk membahagiakan anak. Iya kan? Ya, betul. Dan pikir anak aja. Salah satu puncak kebahagiaan Bapak ketika lihat anak sukses seperti ini ya. Iya. Dan tahu enggak rakyat? Jadi sesuatu yang tidak tertangkap kamera tadi kita bocorin itu lagi persiapan tadi saya ngelihat nih. Syakira itu ngebenerin sepatu bapaknya. Itu maksudnya gini, orang ngelihatnya itu kan di depan kamera okay lah. Yang di belakang kamera itu yang benar-benar banget juga. Syakira sebegitu hormatnya kamu sama orang tua pasti ya? Pasti. Lihat perjuangan papa selama ini buat aku sampai aku bisa wisuda. Itu udah gimana ya? Udah bangga banget, malahan aku yang bangga sama papa. Bukan sebaliknya. Iya, aku yang bangga sama papa. Ini kamu melakukan ini semuanya belajar dengan maksimal sampai dapat gelar cum laude itu yang ingin kamu bahagiakan orang tua. Orang tua. Malahan papa yang bangga sama aku tapi aku yang bangga sama papa. Iya. Dua-duanya sama-sama. Karena iya. Papa ini pejuang juga kata maksudnya perjuangan itu enggak mudah ya. Dari 7 tahun udah merantau. Dari umur 7 tahun merantau ke Bali. Di Bali kita pertama nyampe di Bali kita punya kakak sama adik ya kita berusaha jual agar-agar. Istilahnya agar-agar tuh yang agar-agar coklat yang taruh di gelas. Iya tahu-tahu. Jualan itu. Pulang sekolah saya jualan. Rumput laut itu katanya. Di Pantai Kuta. Pantai Kuta. Ya sampai saya dipanggil sama teman-teman saya. Bapak yang dulu pernah jual bulung, bulung tuh agar-agar gitu. Terkenal juga di situ. Ya. Oke, dan ini tuh anak keberapa sebetulnya, Pak? Anak ketiga. Dari berapa bersaudara? Dari anaknya berapa, Bapak? Dari ibu yang pertama orang bule, anak tiga. Yang tadi datang itu ya? Ya mana? Yang tadi dampingin itu siapa? Itu ponakan. Oh, saudara. Bule juga itu ya? Bukan. Itu juga orang Bali, bapaknya adik saya. Oke, jadi tiga orang dari istri pertama. Kemudian? Sekarang orang Barat juga istrinya, tapi Jawa Barat. Tak bisa, Bapak. Yang pertama dari Barat, yang kedua dari Barat juga ya. Karena kan cinta aja. Kita tuh kan cinta Barat. Ya kan, istri pertama orang Barat, yang kedua cari orang Barat, tapi Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Baratnya orang mana, Bapak? Istri orang aslinya Sumedang. Sumedang. Tapi tinggal di Antapani. Oh gitu, Antapani Bandung. Antapani Bandung ya. Mah. Saya dulu kecil di Antapani, iya. Pak. Benar. Emang gelis-gelis di Antapani, Pak.